Resmi rilis berlangsung malam ini, jadwal Timnas Indonesia U20 versus Cakalikaspor di laga uji coba TC pertama di Turki. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga uji coba melawan klub Turki Cakalikaspor Senin 24 Oktober 2022. Kepastian lawan uji coba melawan klub lokal Turki diungkapkan asisten pelatih Nova Arianto. Ini menjadi kepastian Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan meningkatkan kemampuan fisik sekaligus pemahaman taktik racikan Sintayong. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Cakalikaspor di Antalya, Turki, Senin 24 Oktober. Setelah melawan klub lokal Turki, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bakal menghadapi Timnas Turki U19 pada Rabu 26 Oktober 2022. Ini sekaligus menjadi persiapan Indonesia jelang Piala Dunia U20 2023. Bagi Timnas Turki U19, melawan Indonesia akan menjadi persiapan Piala Eropa U19 2023. Selama di Turki, Sintayong disebut berencana menggelar 6 pertandingan uji coba. Selain Cakalikaspor, beberapa klub lokal akan dihadapi adalah Antalyaspor U19, Alayansaspor U19. Kedua tim itu pernah dihadapi Timnas Indonesia U19 saat pemusatan latihan di Turki pada 2021 silam. Setelah menjalani pemusatan di Antalya, Turki, berencananya Sintayong akan membawa anak didiknya ke Spanyol untuk program serupa. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Cakalikaspor di Antalya, Turki, Senin 24 Oktober 2022 pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan tersebut dapat Anda saksikan di live streaming. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, dan jaya.